berapakkan diri dengan Rasulullah. Tuan-tuan tak perlu nak berapakkan diri dengan mana-mana yang berhormat atas dunia. Kita tak perlu merapatkan diri dengan mana-mana selebriti atas dunia. Tetapi rapatkan diri dengan Rasulullah. Macam mana nak rapat diri dengan Rasulullah? Ulama kata meneruskan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah. Ini di antara cara yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah ajar demikian. Hidup ni bukan meneruskan perjuangan mempertahankan perut masing-masing. Hidup ni bukan meneruskan perjuangan mempertahankan nama baik diri masing-masing, keluarga masing-masing. Tak. Hidup ni meneruskan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah bawa apa? Rasulullah bawa Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah mesti diteruskan di kalangan kita. Bukan mesti ustaz dia bawa Islam. Bukan mesti yang disebut dengan orang-orang yang orang belajar di Timur Tengah saja yang boleh bawa Islam. Tak. Semua di kalangan kita kena bawa Islam. Yang kedua, tanda kita dekat dengan Rasulullah, sentiasa berselawat pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni di bibir kita je, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai tertidur termimpi-mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kita mesti menghidupkan sunnah Rasulullah. Hidupkan balik sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah yang mudah je dalam hidup. Bila datang masjid, kemaskan pakaian kita. Wangikan tubuh badan kita. Biar kita ni betul-betul macam Rasulullah. Jangan simpan kuku-kuku yang panjang. Tuan-tuan, jangan ada di kalangan kita yang hisap rokok. Bila tuan-tuan hisap rokok, itu tanda awal kebencian Rasulullah pada kalian. Ingat ya, saya pesan ni. Siapa yang hisap rokok, dia tak akan dekat dengan Rasulullah. Jangan hisap rokok. Orang mukmin, orang yang dia bersih tu badan dia. Dapatkan syurga Allah, dekatkan diri kita dengan orang-orang salih yang disebut dengan warasatul anbiya di atas muka bumi. Dan yang akhir sekali dalam hidup kita ini, sentiasa kita memandang akhirat Allah untuk kita dapatkan ganjaran yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan pada diri kita ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir malam ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala.